Let you settle down. Karena kegiatan semacam ini kalau kita tidak komunikasikan jauh-jauh hari, apalagi menjelang bulan-bulan politik, itu kan juga sangat sulit. Guess she gave you things I didn't give to you. Ada yang cerita siapa yang cerita gitu ya, misalnya tentang cara marah. Dia cerita mulai A sampai Z tentang cara marah. Setelah selesai, jelas ada penanggap. Misalnya dari sejarawan mana yang memberikan analisis terhadap diskusi apa namanya dalam cerita yang telah disampaikan itu, bahwa di dalam cerita itu ada upaya-upaya dan kawan rakyat. Nah, saya kira begini, dari tataran awal, dari tataran konsep sampai dengan materi, sampai dengan siapa nanti audiennya ini nanti ya harus kita benar-benar juga sampai terpisahkan gitu. Itu jadi sampai terpisahkan menjadi suatu rangkaian sebuah konsep kan itu. Ini kalau saya. Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Diliput media dan banyak didatangin penonton, itu harapan kita. Intinya sebetulnya kita memang ditawarkan kepada Nabi Kula, iya kan? Artinya kan karena kita menghendaki Nabi Kula datang, ini ada waktu yang kita miliki. Kira-kira Nabi Kula yang punya yang clear di waktu yang mana? Ya, dia mengatur berapa waktu. Ada hal yang jauh lebih substansi. Kita tidak harus menerima lagu-lagu masyarakat. Tetapi di sini kan tidak ada jadwal waktu yang kita jumlahnya bisa menjadi sekitar sometimes it hurts.